Beda safety malah. Ini pun nak guna je. Ya, boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين Rabbi sahil wa yassir wa la tu'assir alayya ya muyassir kulli 'asir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama la nihayata li kamalik wa 'adada kamalih walhamdulillahi rabbil alamin. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين استوى على العرش المجيد على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده استواء منزها عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال فتعالى الله الكبير المتعال عما يقوله أهل الغي والضلال. Maksudnya istawa 'alal 'arsy, beristiwa ia Allah di atas arasy. Allah beristiwa, Allah tertinggi, alal arsh, di atas arash. Arash diberi definisi dengan kata satu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang paling besar. Makhluk Allah hak terbesar sekali
ialah arasy. Dan makhluk yang ulwi, yang bahasa jenis sebelah atas, yakni satu makhluk yang duduk di sebelah atas tertinggi sekali, dan dia yang paling besar sekali, yang tidak diketahui bentuknya, rupanya, desainnya macam mana, tak ada siapa boleh tahu. Tidak ada huraian dia ataupun bagi keterangan yang detail, tak ada. Tak ada di sana. Ada hadis ke, Quran sama telah dah tak ada cara detail di dalam hadis ke, di dalam asar yang sahih ke, tak ada. Sebab tu Imam Abu Nu'aim Al-Asbihani di dalam kitab dia Mufradati Al-Fazil Quran, di sana dia bagi definisi begitu. Satu makhluk yang sebelah atas, yang paling besar, yang tidak tahu kaifiat dia macam mana, itu arasy. Maka perkataan istawa alal arsy, maknanya istawa dengan ada beberapa makna. Maka diterjemah sepintas lalu dulu dengan makna tertinggi. Tertinggi di atas arasy, yang al-majid, yang mulia. Arah yang bersifat dengan mulia, sifat dengan kemuliaan lebih. Maknanya arah tu pada satu makhluk yang lengkap, yang comel, yang molek lah. Istawa alal wajhil ladzi qala, di atas yakni menurut apa yang telah berkata ia. Dengannya, akannya, yakni dengannya, qalahu, qala bih, mengikut cara, mengikut makna arti yang Allah berfirman, yakni Allah berfirman dengan kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Maka istawa 'alal 'arsyi itu sabit bagi Allah Subhanahu wa taala mengikut sebagaimana dia kata. Makna dia macam mana, arti dia lagu mana, wa bil ma'na allazi arada, dan dengan makna, dengan pengertian, dengan maksud yang menghendaki ia Allah akan dia, mengikut makna yang Allah kehendak. Makna itu nama dia tafwidul makna, serah makna kepada Allah. Maksud Allah, Allah kehendak dengan kata istiwa, istawa alal arsy itu, aku tak tahu, aku serah kepada Allah Subhanahu wa taala pengertiannya, maksudnya, maknanya. Mengikut makna hak Allah kehendak. Macam mana dia tak hurai makna hak Allah kehendak? Mana aku tak tahu, aku serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ulama kita kata nama dia serah makna, ta'wil ijmali. Dipanggil juga tafwid nama dia. Kalau Allah kandak, kita buat anayan kata, kalau Allah kandak dengan kata istawa alal arsh, itu kandak dia dengan makna dia jalasa, duduk, ataupun dia istaqarra, menetap. Dia menetap di atas arah. Ya, kita percaya dengan begitu makna, tetapi kita tak tahu makna yang dikandaki oleh Allah. Penting dia mendatangkan dengan sifat, dengan maf'ul mutlaq. Ini hak jadi ahli sunnah wal jamaah. Ini hak titik beza antara ahli sunnah wal jamaah dengan musyabbihah, dengan mujassimah, dengan salafiyah.
dia panggil kalau kita belajar bahasa Arab, istiwaan i'rab jadi maf'ul mutlaq, masdar. Istawa tertinggi Allah alal arsy di atas arah, istiwaan munazzahan anil mumassati wal istiqrari. Yang masuk bagi itu wal istiqrara, tak betul. Yang betul wal istiqrari, bukan istiqrara dah. Sebagai tertinggi, sebagai istiwa yang munazzahan, yang dibersihkan, yang disucikan, yakni yang bersih, makna bersih yang tak ada, tak masuk campur, tidak ada ikatan, itu makna munazzahan. Munazzahan dengan makna mutanazzihan. Itulah fi'il nama dia naknya ma hasala, barang yang hasil daripada daripada fi'il. Bila kita tanzih, dia tanazzuh, dia bersih. Munazzahan dengan makna mutanazzihan, yang disucikan dengan makna yang suci. Suci di sini bukan makna suci lawannya kotor, lawannya cemar, najis, bukan. Suci dengan makna terlepas, tidak ada hubung kait, tidak ada masuk campur. Anil mumassati, daripada sentuh menyentuh, daripada bertepuh. Bahasa petani panggil bertepuh. Bukan dia istiwa tertinggi di atas arah tu, dia duduk bertepuh dengan arasy, bukan. Wal istiqrari, atas pada mumassati, dan bersih daripada menetap, ataupun atau menetap tu bahasa kita Malaysia lah, makna berketetapan di situ. Mana duduk tetap ke atas tu, duduk situ, semacam kita naik duduk di atas kerusi, kita naik duduk di atas kenderaan motor, kereta, kita naik duduk di atas bumbung, di atas sutuh masjid. Bila kita naik duduk ke atas tu, nama dia istiqrar. Kita buat ketetapan duduk di atas, duduk di atas tu. Allah istiwa alal arsy, tapi bukan istiwa dia makna bersentuh dengan arah, duduk di atas arah. Bersalah Ibn Taymiyah dan Mujassimah. Ibn Taymiyah dia dia mereka satu kaedah. Dia kata tidak ada makna istawa melainkan empat aja. Makna qa'ada, jalasa, ala, istaqarra. Empat tu saja di sisi Ibn Taymiyah. Maknanya di sisi Mujassimah, Allah mengambil tepat di atas arasy, tetap duduk di atas arasy, sebab makna jalasa seperti saya duduk di atas kursi, awak-awak duduk di atas kapak, duduk di atas seming. Itu dia panggil qa'ada, jalasa, istaqarra. Kita Imam Izzuddin kata Allah istawa di atas arasy, tapi istiwa dia bukan dengan makna duduk, bukan dengan makna mengambil tempat tetap di situ. Watamakun, watamakuni, dan bersih daripada tamakun. Tamakun makna tetap ataupun mengambil tempat. Ambil asal dia makan,
ambil daripada tamkin, makna tetap kejap di situ, tidak berpindah ke lain, duduk kat situlah. Itu bukan. Wal hululi, dan bersih daripada hulul. Hulul hak kata la yaftakiru ila mahallin, mana bersih daripada hulul, bersih daripada duduk di situ, mengambil tepat di situ, tu lebih kurang. Walintiqal, dan bersih daripada berpindah-pindah. Asal dia duduk di bawah, kama dia dia pindah beralih daripada bawah kepada atas, daripada atas ke bawah, bukan. Mujassimah dia boleh mensifatkan Allah dengan intiqal, dengan sifat-sifat yang baru. Allah di atas arasy, satu ketika dia turun daripada arasy, kama dia dia naik duduk di atas arasy, dia beralih-alih, dia berpindah-pindah, itu nama intiqal nama dia. Macam kita tadi duduk di rumah, sekarang kita mari ke masjid, sebentar lagi kita pergi ke pasar, lepas pada pasar terbalik ke rumah pula. Rumah tu sebagai tempat tetap bagi kita. Kita berpindah daripada satu tempat kepada satu tempat. Itu tidak ada satu daripada orang ahli sunnah menyabit begitu. Yang menyabit begitu mujassimah sahaja. Oleh kerana demikianlah ulama ahli sunnah wal jamaah tiap-tiap ayat yang menunjuk di atas berpindah Allah, itu nama ayat mutasyabihat yang wajib ditakwil. Seperti Ibn Abbas takwil au ya'ti ya rabbuk, datang Tuhan engkau, Tuhan engkau mari. Mana Ibn Abbas dia takwil dengan kata datang arahan, datang pekerjaan Allah, datang azab Allah, datang perkara hak Allah mencipta, Allah menjadi. Kalau azab, Allah buat mari azab, nama azab. Itu bentuk cakapan bahasa Arab. Bentuk cakapan bahasa Arab. Begitulah makna istiwa di dalam bahasa Arab. Dia ada beberapa makna yang banyak. Lebih-lebih lagi kita kena fokus kepada hak muta'addi dengan ala. Bila muta'addi dengan ala, istawa ala, dia ada di sana istawa saja. Istawa zaidun dhu mirratin fastawa, dia ada istawa dengan tidak muta'addi. Ada istawa hak muta'addi dengan ala, istawa ala. Perkataan istawa ala ini di sisi ahli sunnah wal jamaah, di sisi ahli lughah, sama ada ahli sunnah sama ada mu'tazilah, tak kira, dia ada beberapa makna. Satu daripada maknanya dia panggil jalasa, duduk. Ada makna dia istaqarra, makna kejap, manduk di atas, seperti istawa alal faras. Istawa zaidun alal faras, naik duduk Zaid di atas belakang kuda. Istawa alas sathi, Zaid naik duduk di atas sutuh rumah, di atas bumbung, di atas sutuh, bumbung lah cakapnya, bumbung rumah. Ada istawa ala dengan mana, dengan mana istaula, dengan mana qahara wa malaka, makna mengerasi ataupun memerintah. Seperti kata syair hak masyhur, qad istawa bishrun alal iraqi min ghairi sayfin wa damin muhraqi. Kata syair, falamma stawaina alaihim ja'alna humu mar'an linasrin wa nasirin.
di sisi mujassimah dia kata bila muta'addi dengan ala istawa ala tidak ada makna istaula, iaitu makna dianya jalasa istaqarra qa'ada aja makna dia, makna duduk saja, makna naik duduk di atas itu saja, tak ada hal lain. Maka cara begitu itu dia panggil cara nak cakap cara ilmu tu apa ya, panggil cakap tidak mencukupi, tidak menghabisi kaedah ilmu. Sengaja dengan niat nak menarikkan orang kepada pandangan dan pahaman kita, orang yang tertentu. Dengan kaedah ilmu wajib kita sebut hak berhubung kait, tak boleh kita tinggal, tak boleh kita mahasar kata sahaja, tak ada hak lain. Itu cara teknik, teknikan cara orang musyabbihah. Bila dia nak makuat hak dia, dia cari cara, dia buat cara. Itu hak bahaya bagi kita adik-adik pelajar hak baru. Bila terperangkap dengan cara dia, kita tak sedar dah, kita tak jumpa dengan kebenaran. Dia pusing-pusing, dia melorongkan kita, mendurungkan kita pergi kepada jalan yang sesat. Itu kita yang dapat taufik hidayah pada Allah, patut kita bersyukur. Syukur alhamdulillah. Mimbailah begitu cara dia. Bila dia nak menyabit alam qadim, dia kata ittifaq ulama khalaf, ittifaq ulama hadis. Dia cara dia begitu. Kita bila orang alim sebut begitu, kita berasa percayalah. Kerana kita orang jahil ni, kita tak percaya ke orang alim, kita nak percaya ke siapa? Bila orang alim sebut begitu, maka kita percaya. Hatu kata kita tertipu. Sebab tu kita kena, maknanya tak boleh di hari ni, kita tak boleh kita nak tidur di atas dengan satu lah, dengan satu orang alim. Kerana cara begitu tu jadi jadi kurikulum dah. Jadi adat istiadat bagi orang sekarang. Wal'iyadzabillah. Asal politik ni orang ahli meretah saja dia guna politik, dia guna pembohong, buat cara bohong supaya nak menang politik dia. Tapi dia hari ni ahli agama pun dia guna politik, dia guna kaedah politik juga, dia bohong di dalam agama supaya orang ikut dia. Tu wal'iyadzabillah. Kita takut tu. Sebab tu ulama kita buat syarat, orang nak menyampai agama ni syarat kena orang adil, orang amanah, orang thiqah. Kalau orang tok guru tu tak adil, tok guru tak thiqah, ada pernah dia bohong, ada pun tak boleh kita terima dah di dalam masalah agama. Dia fasik, tak boleh mengajar, kita tak boleh belajar dengan dia, tak boleh buat, tak boleh berguru dengan dia. Seperti Albani, kita tak boleh berguru dengan dia, tak boleh buat rajaan kerana dia buat penipuan banyak di dalam keterangan hadis. Perawi yang yang thiqah, perawi yang thiqah, dia kata rawi ni yang dhaif. Dia nakab kata ulama, kata perawi ni dhaif. Sedangkan bila di hujung hak ulama kata tu, di sisi aku dan yang muktamadnya rawi ni thiqah, dia tinggal, dia ambil hak kot tengah, hak orang duk hukum rawi tu dhaif.
Itu nama politik, tak ada amanah nama dia. Itu kerja musyabihah. Patut berwaspada. Ini sebagai bekal untuk adik-adik. Beri bekal untuk adik nak lalu, nak melintasi laut ilmu yang luas banyak lagi. Kena ada modal ni. Kena ada modal. Jangan kita selalu terpedaya dengan kata orang ni alim. Bukan kata musyabihah saja. Saya pun suka juga, jangan terpedaya dengan saya. Yang saya kata tu ambil buat pertimbangan saja. Kamu pergi ukur pula, pergi tengok pula. Allah, saya pun tak tahu nak sebut. Kalau sebut jadi tak munasabah. Memang begitu. Kalau tengok tulisan-tulisan orang ulama-ulama kebelakangan ni, kebanyakan begitu. Kadang dia sengaja, kadang dia tak sengaja. Hak sepatut sebut begini, dia sebut macam lain. Macam-macam lah, macam-macam. Adik-adik dan kita orang hak tak sapak, kelah nak baca dalam kitab ulama ni, kita tak boleh rasa lah, tak boleh rasa. Kalau kita pergi baca hak tempat sumber rajak ke, kalau dia kita buat timbal dengan hak orang tulis, tu kita akan boleh jumpa lah cara ni. Kata orang ni amanah ke tak amanah, orang ni ada dia buat penyelewengan ke, kita boleh nampak banyak. Sebab tu saya kata orang kata ahli agama di hari ni pun dia guna kaedah politik mari. Kadang-kadang nak menega tulis buku, nak menega, nak jual buku supaya jadi buku ni baru keluar, oh ini bagus apa, begitu macam-macam. Sebab tu saya nasihat kita sama-sama ikhlas dan sama-sama kita amanah. Usahlah dan doa, minta Allah bagi sifat keikhlasan kepada kita, minta Allah bagi sifat amanah, jadi kita setengah minal umana, setengah daripada orang-orang yang amanah, baik di dalam ilmu, baik di dalam muamalat antara sama kita. Minta Allah jadi kita seorang yang amanah. InsyaAllah ada kebaikan yang banyak. Hakikat yang sebenar, walaupun kita kata perkataan orang Arab, perkataan syair kata qadisawa bisrun alal iraqi, itu perkataan orang Kristian, orang Nasrani tidak ada problem kerana dia orang Arab, bahasa dia boleh diberhujah dengan dia. Dan juga istawa hak muta'adi dengan Allah, bukan itu syair itu saja, ada syair yang lain. Perkataan orang Arab hak lain seperti yang saya baca tadi, ada satu syair dia kata falamastawaina alaihim, falamma alawna wastawaina alaihim ja'alna humu mar'an linasrin wa nasiri. Seorang penyair dia berbangga dengan seteru dia. Dia kata falamma alawna, maka tak kala pada ketika kami dapat meninggi dan kami dapat menang, wastawaina, dan kami mengerasi, kami memerintah alaihim di atas mereka itu, ja'alnahum, kami jadikan mereka itu mar'an, jadi upah makanan, linasrin, bagi burung halang. Kami cica, kami tahu dia, tahu biar burung halang makan aja. Istawaina di situ, istawa alaihim muta'adi dengan ada, dengan mana kami menang, kami memerintah di atas mereka. Bukan qadistawa bisrun alal iraqi saja, bukan banyak Nasrani, orang kafir pun boleh kita berhujah dengan lurah, di dalam lurah tak ada masalah. Sebab tu di antara ulama kita ahli sunnah wal jamaah,
dia menentukan makna yang dikehendaki oleh Allah, iaitu makna istawa di sini dengan makna istaula wa malaka wa qahara. Allah memerintah dan mengerasi akan arasy. Itu maknanya. Bukan Mu'tazilah saja. Itu titik bersamaan antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Bukan tiap-tiap ta'wil itu Mu'tazilah. Kalau tiap-tiap ta'wil itu Mu'tazilah, begitu juga akasnya tidak ta'wil itu Jahmiyah. Jahmiyah dia tidak ta'wil. Dan juga Khawarij. Khawarij tidak ta'wil. Tiap-tiap orang yang tidak ta'wil, mana jadi Jahmiyah, jadi Khawarij. Tak juga, tak terima juga. Dia panggil perkara hak bersamaan tu dia tidak tak jadi. Kita ada titik bersama dengan orang kafir berapa banyak? Kita bukan kafir. Orang kafir di negara kita Malaysia, dia makan nasi tak? Makan nasi tak? Kita makan nasi, mana kita jadi kafir sebab sama dengan orang kafir? Orang kafir Kristian, dia pergi kepada gereja tempat ibadat dia. Kita pergi gereja, kita mari masjid semayah, sama dia pergi semayah juga. Jadi kita jadi Kristian lah. Dah, itu hak titik sama. Mu'tazilah ada kaedah dia ta'wil. Kita ahli sunnah ada kaedah kita ta'wil. Cuma ta'wil Mu'tazilah ada kalanya takwil dia yang salah. Situ ya. Di sisi dia takwil kita takwil yang salah. Contohnya cuba masalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ahli sunnah menyabitkan melihat Allah dengan ayat Al-Quran. Dengan kata wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Muka-muka pada hari kiamat itu nadhirah, yang berseri, yang bercahaya cerah cantik jangak. Ila rabbiha nazirah, kepada Tuhannya yang menilik. Muka yang duk menilik, duk melihat akan Tuhan. Maka di situ ahli sunnah tidak ta'wil pakai zahir. Pakai makna muka-muka sebahagian daripada muka ahli akhirat, khususnya muka ahli syurga, berseri kerana duduk melihat, duduk menilik kepada Tuhannya. Mu'tazilah dia ta'wil di situ. Nazirah bukan makna melihat. Nazirah di situ dengan makna menanti, menunggu. Muka-muka pada hari itu berseri kerana dia duk menunggu nak terima nikmat Allah. Kerana duk menunggu nak pergi ke syurga. Nazirah ila makna menunggu, makna nanti. Duk tunggu, duk nanti. Orang ahli sunnah kata tak ada bila nazirah ila, nazara mutaaddi dengan ila, iaitu tidak ada di sana melainkan makna melihat, bukan makna nanti. Mu'tazilah kata ada nazara ila, makna nanti ada. Situ jadi dia tolak takwil apa ni makna hak kita pakai. Bila di sana, ada di sana ayat yang Mu'tazilah berpegang kata tak boleh lihat Allah. Iaitu dia berpegang dengan ayat la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absaru wa huwal latiful khabir. La tudrikuhul absar, tidak mendapat akan Allah oleh mata-mata. Mata ni tak boleh lihat Allah.
Allah saja boleh melihat ampunya mata, dia boleh tengok kita. Wa huwa yudrikul absar. Kita tak boleh lihat Allah. Itu zahir ayat tu. Bila bentang pada ahli sunnah kata ayat tu kena takwil. Ha. Mana la tudrikuhu, mana la tuhituhu, tidak boleh meliputi. Tak boleh kita nak memperikan, lihat boleh tapi tak boleh kita nak nak memperi dengan secara detail. Boleh nak royak kaifiat begini begini begini, tak boleh. Ahli sunnah takwil hak dipakai zahir oleh Mu'tazilah. Kita kata takwil dia tak pakai makna zahir situ tak betul. Hak kita pakai zahir dia takwil. Ha begitu. Maknanya mazhab takwil itu adalah mazhab yang bersamaan. Mu'tazilah ada takwil setengah-setengah ayat Allah, kita pun ada takwil. Tetapi tak sama. Setengah-setengah tu tak sama. Tempat ahli sunnah pakai zahir, dia takwil. Tempat ahli sunnah takwil, dia pakai zahir. Begitu saja. Bukan kata bila takwil itu jadi Mu'tazilah, bukan. Selebih sama. Makna kalau kita nak kata dengan kata lain, ayat-ayat yang seperti ini, ayat mutasyabihat, kita tak panggil takwil boleh, iaitu menerangkan maknanya, menerangkan maksudnya. Maka ayat-ayat yang seperti ini, ulama kita ahli sunnah wal jamaah menerangkan maksud dia. Tapi maksud dia tidak sebagaimana hak segera pihak sepitah lalu. Itu je beza. Kalau kita tengok kepada kepada apa makna-makna yang ditafsir oleh ulama, kita dapati tidak ada satu ayat mutasyabihat di dalam Quran yang tidak ditafsir, yang tidak ditakwil oleh ulama. Baik ulama salaf dan baik ulama khalaf. Semua ditafsir, melainkannya huruf muqatta'ah di awal surah. Itu pun ada lagi di riwayat, ada ulama tafsir maknanya. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Nun, Qaf, Sad, Taha, hak tu saja. Hak lain ada takwil ke semua. Ada hurai makna yang sah. Baik Yadullah, baik Wajuhullah, baik Sad, baik Data. Tiap-tiap ayat mutasyabihat hak ada dalam Quran, ada takwil daripada salaf dan takwil daripada khalaf. Ada takwil. Sebab tu saya kata takwil itu adalah satu daripada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Takwil itu sabit daripada salaf. Satu perkara yang ada nama, tidak ada tua nama. Iaitu mazhab salaf. Tak ada di sana yang dinama mazhab salaf yang kata salaf tidak takwil ayat mutasyabihat. Siapa yang buat manhaj tu? Siapa yang buat syllabus tu? Siapa daripada orang salaf? Ayat mutasyabihat wajib pakai zahir, tidak ditakwil. Siapa orang salaf buat syllabus gitu? Mazhab salaf itu perkataan yang disebut-sebut saja, yang sebenar hakikatnya tidak ada. Tidak ada mazhab salaf, tidak ada. Kerana tidak ada imam dia. Siapa hak jadi imam tepat ikut teh bagi salaf, hak dinamakan kata mazhab. Orang berpegang dengan mazhab salaf ialah berpegang dengan barang yang tidak ada. Aku ikut salaf,
Makna aku ikut dengan yang tak ada. Gitu. Tak boleh tunjuk siapa ke hari ni nak tunjuk mazhab salaf, tak boleh. Sebab barang tak ada. Dia panggil ismum bila musamma. Ada nama tuan dia tak ada. Tak seperti mazhab Syafi'i. Ada tuan dia. Mazhab Abu Hanifah ada tuan dia, mazhab Malik ada tuan dia, mazhab Hambali ada tuan dia. Mazhab Sauri ada tuan dia, mazhab Rahawai ada tuan dia. Semua tu ada tuan dia. Ada imam dia. Imam mujtahid dia, imam yang istinbat. Adapun mazhab salaf, siapa imam dia? Tak ada. Tak ada imam salaf. Sebab salaf itu nama bagi orang yang terdulu. Orang hak dulu dia panggil salaf. Maka diistilah dengan kata orang dulu, iaitu orang di dalam tiga korung. Karena dipahal daripada hadis Nabi, khairul quruni qarni thummal ladzina yalunahum thummal ladzina yalunahum. Nabi sebut tiga kali, kata tiga korung. Nabi cakap begitu kalau kita faham bahasa Arab, bukan dia menghasarkan. Faham? Bukan dia menghakkan. Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Nabi sebut tiga saja. Hal lain tak ada dah. Begitu. Sirah lagu tu, bentuk buat ayat begitu, setai bercakap begitu, bukan setai menghakkan. Dia cakap ada had, dia ada cara dia bahasa Arab. Atau kita kena mengaji ilmu balaghah. Kena mengaji ilmu maani. Kena mengaji ilmu balaghah, ilmu maani, ilmu bayan. Tiga ilmu balaghah, ilmu maani, ilmu bayan, ilmu badi'. Kita kena belajar hak tu pula baru boleh tahu setai bercakap orang Arab. Bukan belajar nahwu sorah saja. Orang Arab dia ada bentuk cara untuk kata sahaja. Maka bercakap khairul quruni qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum tu bukan makna hasar. Sebab tu kebaikan umat Nabi ni bukan terhad di atas tiga korun saja. Belakang-belakang ni pun ada kebaikan. Bahkan Nabi pun ada puji orang khalaf. Yahmilu hadzal ilm, yahmilu hadzal din min kulli khalafin uduluh. Akan bawa ini ilmu, akan bawa ini agama oleh yang adil-adil daripada orang khalaf. Orang kebelakangnya akan bawa ilmu ni sampai kiamat. Nabi puji juga kepada khalaf, bukan puji salah saja. Bahkan Nabi puji kepada orang khalaf ni ada banyak sangatlah. Nabi kata aku rindu, aku cinta nak jumpa dengan kekasih aku. Sahabat maksudnya begitu, sahabat kata kami Rasulullah. Rasulullah kata, kamu sahabat aku. Siapa? Hak kata engkau kasih, iaitu orang yang kamar dia pada aku, yang tak jumpa dengan aku, yang dia baca saja tengok tulisan nama aku, cerita aku, dia beriman dengan aku. Nabi puji kepada orang khalaf, orang belakang. Macam kita ni, kita jumpa dengan Rasulullah kah? Tak jumpa dengan Rasulullah. Tengok ke Rasulullah, dia tak jumpa, nak tengok kat mana? Tak ada tengok. Hanya kita baca, dengar orang cerita hal Nabi, kita beriman. Ini orang yang direndu, yang dicinta oleh Rasulullah nak jumpa. Maknanya kita ada kelebihan. Orang khalaf pun ada kelebihan. Bila kita belajar dengan secara tak merakumi, nampak kata orang salah saja lebih, orang khalaf tak ada. Itu kekurangan cara menyampai. Lebih lagi mahadkan.
Kholah salah saja yang ada kelebihan. Tiap-tiap kholah ni sesak ke semua. Ambil Al-Quran berhujah pula. Wal'iyazabilah. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah. Wattaba'us syahwati fasawfa yalqawna ghayya. Ambil ayat tu mari berdalil. Kata kholah ni tak boleh ikut. Kholah ni sesak. Dengan Allah kata fakhalafa min ba'dihim, maka mengganti kama dia daripada mereka itu khalfun oleh khalaf. Khalaf selepas nabi-nabi itu akan munculnya orang-orang khalaf. Orang khalaf ni fasawfa yalqawna ghayya, mereka khalaf ni akan berjumpa dengan neraka. Ghayya neraka ataupun kesesatan. Dia akan jumpa dengan neraka, masuk neraka orang khalaf. Oh. Dia begitu berdalil kata khalaf ni sesat. Tak boleh pakai mazhab khalaf kerana mazhab khalaf sesat. Ayat Al-Quran terang. Wal'iyazabilah. Sedangkan ayat Al-Quran dok terang khalaf hak bersifat dengan adha'us salah. Dia ambil mausuh tinggal sifat. Khalfun yang adha'us salah. Khalaf yang tinggal semaya. Wattaba'us syahwat, dan ikut hawa nafsu. Kholah tu hak masuk neraka. Tapi dia tinggal tak sebut, dia sebut kholah ya. Kholfun adha'us salah, dia tak tarjamah. Dia tak memberi arti. Itu penipuan di dalam menyampai ilmu. Lebih lagi buat pembohongan di atas Al-Quran. Al-Quran kat situ bukan nak cerita kholah hak ta'wil. Bukan. Itulah. Walau bagaimanapun, alhamdulillah Allah tunjuk jalan yang benar kepada kita. Maka takwil, sekali lagi saya tarkiz, saya fokuskan takwil bukan mazhab khalaf sahaja. Ialah mazhab salaf. Salaf yang soleh daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sahabat Rasulullah, sepupu Rasulullah. Orang yang Rasulullah berdoa minta dia alim dengan Quran, minta pandai takwil Al-Quran. Dengan Rasulullah kata Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Satu riwayat wa 'allimhul hikmah. Minta akan ajar akan dia akan hikmah. Rasulullah doa kepada Ibnu Abbas tentang takwil. Dan sabit dengan sanad yang sahih, ta'wilat bagi Ibnu Abbas. Banyak Ibnu Abbas ta'wil ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran. Ta'wil daripada Sufyan Thawri boleh dikatakan ratus-ratusan ta'wil daripada orang salaf. Ada sanad yang sahih, ada sanad yang hasan, ada sanad yang dhaif, ada berbagai-bagai. Sebab tu kataan mereka kata salah tidak takwil adalah kataan yang terpesong, yang tak betul. Kataan yang tak betul. Tak betul dengan realiti, tak betul dengan waqi'. Tak betul. Kata tak salah takwil ijmali saja, tidak takwil tafsili, tak betul. Tak betul. Lebih lagi mazhab salah tu tak ada pula. Kalau kita buh kata ada lah, ada. Kesemua tu jadi salah belaka, mazhab salah belaka. Ibnu Abbas pun salah, Sufyan Thawri pun mazhab salah, bahkan mazhab salah belakalah kesemua tu. Maka adakah mereka itu takwil ijmali? Adakah mereka itu tidak takwil tafsili? Tak. Ada sabit mereka itu takwil tafsili. Ada takwil tafsili. Kalau nak bukti, bacalah di dalam tafsir yang besar-besar. Baca dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Itu sebagai bukti yang besar. Kerana Ibnu Jarir dia kata wa bima qulna taqulu ahli ta'wil. Ahli ta'wil, ahli ta'wil Quran yang datangkan dengan sanak-sanaknya sampai kepada Ibnu Abbas, sampai kepada Ibnu Mas'ud, sampai kepada Qatadah, berbagai-bagai daripada ulama
salaf hak soleh, salaf hak muktabar dengan ilmu dia. Boleh nak buat catat teh siapa ratus-ratus lah takwilat bagi salaf. Ada dalam tafsir Qurtubi pun ada, dalam tafsir Ibnu Katsir pun ada. Bila tafsir hak-hak luah-luah, hak besar-besar tu semua ada. Bal bahkan la yahmiluhul arsh, tidak menanggung akan dia, akan Allah Subhanahu wa taala itu al arsyu, oleh arasy ni kita. Bukan arah tu menanggung Allah, Allah duduk di atasnya, itu namun arah menanggung Allah, bukan begitu. Kalau kita tengok satu hadis lagi, dan Allah terai di dalam Al-Quran kata arasy dia ni ditanggung oleh empat malaikat sekarang. Bila hari kiamat, arah Allah, arah ni Allah tambah lagi tambah empat lagi, jadi lapan malaikat yang menanggung arasy. Maka sabit di dalam hadis yang hasan, malaikat yang menanggung arah ni dia selalu bertasbih. Dia tak makan kopi, dia tak makan nasi lemak. Tenaga dia buat tanggung arahnya, dia bertasbih je lah malaikat. Makannya dia tasbih. Maka dia tasbih dianya, subhanak aina kunta wa aina takun. Tu tasbih malaikat yang menanggung arasy. Subhanak, maha suci engkau wahai Tuhan, engkau tidak bersifat dengan kekurangan, engkau tidak bersifat dengan keaiban. Aina kunta wa aina takun, malaikat hak tanggung arah, di manakah engkau wahai Allah, di manakah engkau telah ada, di manakah engkau ada sekarang, mana maha suci engkau daripada mengambil tepat, engkau tidak ada aina, tidak mengambil tepat. Malaikat hak tanggung arasy tu, dia bertasbih menyucikan Allah daripada ada tepat, daripada mengambil tepat. Dia tanggung arah seperti kita puasa, seperti kita semaya. Mana satu kerja dia, tanggungjawab dia tanggung arah. Bukan bila dia tanggung arah tu artinya dia tanggung Allah, bukan. Malaikat hak tanggung arah sendiri dia tak kata dia tanggung Allah. Dia kata kepada Allah, maha suci engkau wahai Allah, engkau tidak bertepat pada masa yang lampau yang telah lalu, dan engkau tidak bertepat di masa sekarang. Bila malaikat hak tanggung arah tu mengucap begitu, kita hak duduk di bawah arah ni, kita kata Allah di atas arah, kita lebih tahu daripada malaikat lah maknanya. Itulah makna, itu hak ulama kita ahli sunnah kata, bukan Allah itu mengambil tepat di atas arasy. Bahkan arasy itu Allah lah yang menanggungnya hakikatnya. Bal la yahmiluhul arsyu, bahkan tidak menanggung akan Allah oleh arasynya. Balil arsyu, bahkan arasy itu, wa hamalatuhu, dan segala penanggungnya. Penanggungnya yang duk pikul arah, yang duk tanggung arah tu, mahmuluna, yang ditanggung akan mereka itu, yang ni mereka itu ditanggungkan, bilutfi qudrati, dengan kehalusan, dengan kelembutan kekuasaannya Allah, dengan halus kekuasaan Allah. Wa maqhurun, dan dikerasi akan mereka itu, fi qabdatih,
pada kekuasaan ya Allah. Kudrat Allah sangat-sangat haluh. Haluh kudrat Allah. Kita faham tajuk-tajuk haluh kudrat dulu. Lutfi kudratih. Allah mengadakan alam, Allah tanggungkan arah, dan penanggung arah ni Allah, Allah tanggung. Allah tanggung pula. Allah lah duk bawa mereka itu, bukan mereka itu tanggung Allah. Allah tanggung macam mana? Allah tak tahu bahu dia ke? Kalau tanggung kita ni, kita tak tahu bahu. Allah tanggung dengan kodrak dia yang sangat halus. Kekuasaan Allah ni sangat halus. Halus ni bukan makna kecil. Bukan. Halus ni seperti kita bandingnya, seperti Allah buat nyamuk. Kalau kudrat Allah tak halus, tak boleh buat nyamuk. Nyamuk agah, hagah dia panggil. Hak halus pada nyamuk tu. Hak duk gigit kita panggil apa sini? Agah tak? Ha, kalau kami sana panggil hagah. Siapa daripada kita boleh buat nyamuk? Boleh buat agah? Nyamuk ni adanya perut dia, adanya kaki dia, adanya jarung dia, dia buat pocok untuk gigit kita. Bila pocok tu ada lubang dalam dia pocok, dia buat serak ambil darah kita tu. Kita nak buat macam mana? Letak mana? Lepas tu ada speaker pula dia. Kalau dia buka speaker dia, kita nak tidur tak boleh. Wow, 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 wow. Kalau kita nak buat nyamuk, kita nak letak speaker kat mana? Ah, ha? Kita nak buat jarung kecil ada lubang tu, nak buat macam mana? Nak letak tempat sipir darah, nak letak lagu mana? Nak letak sayat kat mana? Pada letak kaki pun tak boleh dah. Haluh kudrat Allah je boleh buat. Besar nyamuk tu ada dengan perutnya, ada dengan soronya, soro pula speaker dia derahnya, boleh mengganggu, boleh ada lubang jarum. Masya Allah, haluh. Itu lutfi kudrati. Bila halus daripada nyamuk, agah tu pula. Allahnya gigit kita nak duduk tak boleh. Ambil darah masuk dalam dia pula. Nyak-nyak ambil ke mana, mana lubang hak dia serak masuk. Sangat halus nama dia, perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Halus pada agah tu tumor pula dah. Ibu tumor halus lagi. Tak nampak duduk kat kain-kain kita, dia gigit kita pula. Itu nak kata lutfi kudrati. Sebab tu alam ni Allah tanggung tak ada payah. Kekuasaan dia yang sangat halus. Maknanya arasy bukan dia tanggung Allah, malaikat bukan menanggung Allah. Allah menanggungkan kesemuanya. Allah tanggung dengan apa? Bizatihi ke? Dengan zat dia ke? Tak. Dia tanggung dengan sifat kekuasaan dia yang sempurna tu. Ahata bikulli syai'in ilma, meliputi ia Allah bikulli syai' dengan sesuatu. Allah meliputi dengan semua perkara. Asalnya meliputi ni apa? Ahata ihata, mengelilingi. Semuanya duduk di dalam lingkungan Allah. Allah duduk lingkung semua. Makna Allah besar sekali dan Allah duk likung semua. Sabit daripada Ibn Taymiyah juga, Allah mengelilingi alam. Semua, bukan atas arah saja tak. Kalau kita tunjuk itu pun Allah, tunjuk ke bawah Allah, kanan Allah, depan Allah, sana pun ada Allah, belakang ada Allah. Allah duk mengelilingi. Itu ihatah, ahata bikulli syai', bahasa Arab kata. Bila kita duduk kat sini, askar mari buat likung kita kat luar. Penuh. Itu nama askar mengelilingi, melikungi kita. Itu mengikut zahir. Mengikut zahir bahasa. Ya memang kalau cakap begitu, begitulah maknanya.
Tapi cakap begitu dia panggil ada padanya ibham, cara bercakap bahasa Arab. Ada tak jadi makna dia khusus dah. Tak jadi makna khusus, makna luah itu dia panggil mutasyabihat kada ayat-ayat. Tak terang lagi. Seperti kita cakap kata aku beli 20. Boleh faham tak dia? Dia panggil tak terang lagi 20 apa tu? 20 ekar tanah ke, 20 ekor lembu ke, 20 jebu air ke, botol air ke, tak terang lagi. Bila kita kata begini, 20 botol air, ha, baru terang. Bila sakat 20, dia panggil ada ibham. Boleh jadi semua lagi. Begitu juga bila kata Allah mengelilingi, melikungi ke semua perkara, mengelilingi alam, mengelilingi semua perkara, boleh jadi banyak lagi tu. Allah mengelilingi dengan zat dia, dia ambil zat dia, tubuh dia, badan dia, melikungi, boleh. Itu zahirnya. Dan boleh Allah mengelilingi dengan malaikat dia, suruh malaikat dia mengelilingi, melikungi. Boleh Allah mengelilingi dengan ilmu dia, Allah dia tahu habis. Boleh mengelilingi dengan kudrat dia, ha. Itu dia panggil ibham. Kama dia datang satu perkataan yang menentukan maksud. Ahata bi kulli syai'in ilma, ilmu. Hak mengelilingi tu bukan zat ilmu dia. Maknanya potongnya meliputi mengelilingi oleh ilmu Allah dengan sekalian perkara, bukan zat Allah. Ilmu dia mengelilingi. Itu di sisi kita ahli sunnah. Kita belajar bahasa Arab, ilman tu Arab jadi tamyiz nama dia. Tafsil. Duk tafsil hak duk tak terang tadi ni. Duk tak terang. Allah mengelilingi ni dengan zat dia ke apa duk mengelilingi, kudrat dia ke apa, malaikat dia ke apa duk mengelilingi. Dak ilman. Sebagaimana dalam Al-Quran dia datang tamyiz begitu. Kalau kita potong ilman tu, kita faham segera sepintas lalu zat dia lah mengelilingi. Seperti askar mengelilingi orang yang pengkhianat ataupun orang-orang penjahat. Begitulah. Sebab tu bahasa Arab tu kata bahasa yang tinggi lah, susah kita nak faham. Kena kita belajar betul-betul dan kita kena mengambil pengalaman betul-betul. Sepintas lalu boleh kata kita boleh faham 50-50 ya. Sepintas lalu. Sebab tu kalau kita buat perhatian dengan secara detail, banyak tarjamah tak tepat. Tarjamah-tarjamah Al-Quran, tarjamah hadis di dalam bahasa Melayu kita banyak tepat menyeleweng, banyak tidak tepat, tak berapa betul. Kerana bahasa Arab dia tak sama dengan bahasa lain. Bila tak mahir, tak mantap dalam bahasa Arab, maka dia tarjamah tak betul lah. Sebab tu di sini kita tarjamah dengan maksud dianya kata telah mengetahui dia Allah dengan tiap-tiap sewaktu. Itu potong. Allah mengetahui semua perkara, tak ada keluar daripada ilmu dia, seolah-olah duduk di dalam lingkungan ilmu. Kita-kita ni duduk di dalam lingkungan ilmu Allah. Cara buat ayat tu nak pendek ya. Itu bahasa Arab. Nak bagi tahunya akidah kita, iman kita, Allah mengetahui sekalian perkara. Kita belajar sifat 20, sifat ilmu. Tapi orang Arab dia bercakap ada
dia panggil ada manis, ada masim, ada pedas. Sedap kalau kita makan masakan dia. Kalau makan masakan kita, masing saja. Kalau manis, manis saja. Ha, kalau kita makan, ha, dia panggil, kalau sana panggil bubur. Ha? Ha, bubur kacang, rebus kacang, masuk gula tu. Sini panggil apa? Bubur tak? Bubur? Bubur tak kat sini? Bubur tak? Ha, kita rebus beras. Ha, biar ada air, kita masuk gula manis. Bubur? Nasi bubur, bubur kacang. Kalau tuan makan bubur kacang kat sini, lepas tu pergi makan bubur kacang kat petani, tak sama. Tak sama. Kalau bubur kacang, bubur nasi, bubur beras kat sini, manis saja-saja. Kalau kat sana, bubur kacang dia, bubur nasi dia, memang sedap. Kalau tak percaya, cuba giterai. Buat trik giterai kat petani. Giterai nak makan bubur kacang, tengok kata Abah Bali kata tak serupa, tak sama bubur kacang Sabah dengan bubur kacang petani. Gitah tengok. Sana tak sama, rasa dia tak sama. Sebab apa? Dia tak masuk gula saja. Dia masuk katik garam. Dia rasa tak samalah. Begitu orang Arab cakap apa dia menghiasi. Menghiasi lafanya, menghiasi maknanya. Makna dia tu dia menghiasi. Kita bercakap sebab nak bagi faham cukup dah. Dia panggil alat jangok dia, aksesori dia apa, kalau orang perempuan alat-alat make up dia tu, apa dia panggil, itulah bahasa Arab. Nak bagi tahu kata Allah tahu semua perkara, royak kata Allah likung semua perkara dulu. Likung ilmu dia. Kata likung pula dah melikungi. Dia sebut macam tu. Rasa pun, aku duduk di dalam likungan tak terlepas. Kalau kata tahu tu, dia tahu. Boleh rasa, boleh berlepas lagi. Macam saya tahu. Kita nak buat apa, kerja saya tahu. Kita boleh nak menyembunyi lagi. Kalau kata duduk di dalam lingkungan, boleh tak kita nak melepas? Tak boleh dah. Tu dia ada kemanisan situ. Wa ahsa kulla syai'in adada, dan mahabisi ya Allah, menghitungi ya Allah akan tiap-tiap suatu. Adadan nisbah bilangan. Allah dia bilang semua perkara. Dia tahu semua perkara dengan secara bilangan, bukan dengan secara luah. Dia tahu bilangan sesuatu. Manusia berapa bilangan dia, semut ada berapa bilangan dia, daun kayu ada berapa bilangan dia, pokok kayu ada berapa bilangan dia. Allah tahu satu per satu, tahu dengan secara detail. Ahsa, menghabisi. Yang selalu saya kata itulah, iaitu dia tahu berat tambuki, dia tahu sukatan air laut berapa liter, berapa mililiter dia tahu. Dia tahu bilangan pasir-pasir, berapa biji pasir di patai dia tahu habis. Bukan di patai saja, habis semua bumi dia tahu. Adadan bilangan dia, Allah tahu habis. Biji yang kecil yang duk terapung di antara langit dengan bumi ni, berapa ribu debu-debu ni dia tahu. Dia tahu berapa bijinya, bukan tahu kata ada debu. Kita tahu ada debu, tapi berapa biji? Tak tahu. Dia tahu lebih berapa bijinya, berapa miliar-miliun, tak tahulah. Itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mutali'un ala hawajisid dhamair wa harakatil khawatir, yang berkelihatan, yang mutali'un, yang melihat, maksudnya yang nampak serta tahu. Dia panggil itila'. Macam kita naik duduk ke atas, kita tengok perkara hak dikeliling di bawah kita. Kita duduk atas nampak dan tahu semua perkara. Allah dia mengetahui
dia nampak ala hawajisid dhamair di atas segala litasan bagi hati-hati. Hati kita terlitah. Kita sendiri pun tak nak tahu hak kita terlitah. Kita terlitah aja. Dia panggil mari sekali lalu habis, macam kilat. Kilat dia mari lalu habis. Hati kita dia mari macam tu. Macam orang-orang baru masuk Islam, kadang-kadang kita orang Islam pun ada, aku nak beradu Islam boleh sari apa, nak makan babi sebetah, misal aja. Dia terlitah, bukan kita nak. Bila terlitah kita, nama dia hajis, bahasa Arab panggil, jamak dia hawajis. Wa harakatil khawatir, dan segala harakat, segala gerak tehat hak dalam hati. Hati kita dah bergerak. Allah tahu hak tu. Kita tahu ke tak tahu? Oh, tak tahu. Nak tahu di mana? Hak dia niat pun tak tahu. Jangan kata hak telitah. Hak niat. Orang mari nak pukul kita, nak tumbuk kita dah. Assalamualaikum, buat mani. Kita tak tahu lagi. Ingat nak tanya apa? Masuk dekat, tumbuk. Mana kita tak tahu bagai dalam hati dia mau. Bukti besarnya cuba tengok polis. Polis dia buat roblok, askar dia buat roblok. Dia tanya kita, mau nak pergi ke mana? Ada lesen ke tak mau bawa kereta? Kalau dia tahu, tak kena tanya lah. Tak kena soal dah. Mau tak ada lesen. Buat bayar, sampai bayar. Tak kena tanya kita. Dia tak tahu. Tu hak duduk di luar. Apa tu hak duduk dalam hati kita? Manusia ni dhaif. Allah mutali' yang mengetahui ala hawajisid dhamair, di atas segala yang terlitah di dalam hati. Allah itu hayyun yang hidup. Itu hak ijma'. Allah hidup tidak mati. Allah hidup itulah dikata Allah bersifat dengan hayat. Di sisi ahlu sunnah, Allah hayyun, Allah hidup, bihayatin, dengan sifat hayah. Di sisi ahlu sunnah. Mu'tazilah, hayyun bizatihi, Allah hidup dengan zatnya. Tidak ada satu sifat yang lebih. Tidak ada satu sifat yang Allah hidup dengan dia. Kita ahli sunnah menyabitkan sifat zaidatin ala zat. Kita menyabitkan sifat yang lebih di atas zat, namanya hayah. Nabi, supaya mudah faham begini. Kita hidup dengan ruh, dengan nyawa, dengan oksigen. Kita hidup dengan hal tu. Ada behel, ada jirim yang kita hidup. Seperti kita kenyang dengan nasi itulah. Nasi tu jadi alat, jadi sebab bagi kita kenyir. Alat mengenyirkan kita. Kalau bab, dia tak kenyir dengan nasi. Dia kenyir dengan angin dan upamanya. Allah hidup. Dia hidup dengan apa? Dengan oksigen ke? Dengan roh ke? Dengan nyawa ke? Tak. Dia hidup dengan sifat hayat dia. Satu sifat yang ada pada dia, dengan sifat itulah dia hidup. Itu di sisi ahlus sunnah wal jamaah. Di sisi mu'tazilah tak ada sifat yang Allah hidup dengan dia. Allah hidup. Apa hidup macam mana tak ada sifat yang dia hidup dengan dia? Hidup bizatihi, jenis zat Allah itu dia jenis hidup seperti jenis api, dia panas. Adakah satu perkara yang memanaskan api, yang buat sebab boleh jadi api panas? Tak ada. Api itu panas bizatihi, dengan zat dia sendiri, dah diri dia dah panas. Tak seperti air panas. Kita sekarang lah ni kalau mandi ke, air panah ke? Air panah tu bizatihi ke? Tak. Air panah dari ni
bighairihi, dengan sebab dipanah oleh udara sahu, oleh matahari, mengikut zatihi, zat air je, bukan zat jenis panah, jenis sejuk air ni, ya jenis sejuk, tapi panah dia kerana lain, dengan sebab sumber lain. Adapun panah api bizatihi, dengan diri dia sendiri dah, yakni diri dia sendiri jenis panah. Begitulah di si Mu'tazilah, Allah, zat Allah dah jenis kuasa, zat Allah dah jenis hidup, dia tak kena ada sifat yang Allah hidup dengan dia. Zat Allah dah jenis dengar, dia tak payah ada sifat sama yang dia dengar dengan dia, tak ada. Itu Mu'tazilah. Hayyum bizatihi, alimum bizatihi, qadirum bizatihi, sami'um bizatihi, basirum bizatihi. Begitu diisi Mu'tazilah. Itulah kita kata Mu'tazilah dia menafikan sifat. Bukan yang menafi sifat. Dengan itulah kena kait. Menafikan sifat ma'ani hak menyabit oleh kita ahli sunnah. Adapun semata-mata sifat yang tak nafi, dia menyabit Allah hidup. Hidup tu Allah hidup dengan sifat hayat. Sifat hayat tu bukan sifat hal lebih, zat dia dah yang hidup. Ha, dia tak ada, dia kata hidup tu ialah sifat dah. Tu Allah bersifat dengan hidup, Allah bersifat dengan tahu, mengetahui, Allah bersifat dengan mendengar, Allah bersifat dengan melihat. Ha, tu dia menyabit sifat gitu di sisi dia. Di sisi kita ahli sunnah begitu tak panggil menyabit sifat lagu tu. Kerana apa? Tak ada. Kerana zat saja. Bila dengar dengan zat, zat je lah. Tak ada sifat. Di si ahli sunnah begitu. Hak ijma' kita dengan Mu'tazilah sama, musyabihah sama. Sani, Allah yang hidup. Itu ijma', tak ada khilaf. Allah hidup. Muridun, Allah yang menentukan semua perkara. Yang menghendaki semua perkara, nak bagi ada langit, ada bumi, ada manusia, dia sudah kehendak sedia kala. Hal tu tidak ada, tidak ada khilaf. Allah buat sesuatu dengan dia kehendak, bukan dengan lalai, dengan tak, dengan ta'lil, dengan ilah, dengan tabiat, tak ada. Sami'un, yang mendengar, itu ijma', Allah dengar semua suara. Basirun, Allah melihat semua perkara yang ada, itu tidak khilaf. Alimun, yang mengetahui semua perkara. Qadirun, yang sangat kuasa dengan perkara mungkin. Hak khilafnya, Allah kuasa dengan sifat kudrat yang lebih daripada zat. Allah mengetahui dengan sifat ilmu yang lebih pada zat. Basir, Allah melihat dengan sifat basar yang lebih pada zat. Hak tu khilaf antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah yang menafikan sifat yang zaidah, atau dengan kata lain sifat ma'ani. Ahli sunnah dia menyabitkan sifat ma'ani. Mutakallimun bikalamin qadimin azaliyin laisa biharfin wala saut wala yatasawwaru fi kalamihi an yanqaliba midadan fil alwahi wal awraq wa shiklan tarmuquhu al-uyun wal ahdaq kama za'ama ahlul hashwi wan nifaq balil kitabatu min af'alil 'ibad wala yutasawwaru fi af'alihim an takuna qadimah wa yajibu ihtiramuha lidilalatiha 'ala dhatihi kama yajibu ihtiramu asma'ihi lidilalatiha 'ala dhatihi wa huqqa lima dalla 'alayhi wa antasaba ilaihi ayyu'taqada azamatuh wa tur'a hurmatuh wa lidhalika yajibu ihtiramul ka'bati wal anbiya'i wal 'ibadi wal 'ulama'. Ni Imam Izzuddin yang nak menerang akidah ahli sunnah wal jamaah tentang sifat kalam, dan dia nak tolak musyabbihah mujassimah tentang sifat kalam. Dengan secara ringkas, kitab ini Imam Izzuddin dia berdepan dengan mujassimah betul-betul lah. Dia nak tolak pegangan mujassimah yang salah. Tajuk sifat, tajuk istiwa dan tajuk sifat kalam. Kita tahu
hak mujassimah dulu. Bila tak mujassimah, dia hubung kait dengan Salafiyah, hubung kait dengan Ibn Taymiyah. Kerana Ibn Taymiyah dia menghidupkan hak mujassimah, dan orang mengikut Salafiyah dia ikut Ibn Taymiyah. Dia ikut Ibn Taymiyah. Menyambung dakwah Ibn Taymiyah oleh Muhammad Abdul Wahhab. Ha, jadi dia hubung kait, dia hubung kait. Semua tu Ibn Taymiyah dan Salafiyah Muhammad Abdul Wahhab ni dia dakwa mengikut Ahmad bin Hanbal. Dia ikut Muhammad Ahmad bin Hanbal tempat sandar dia. Tetapi ada setengah-setengah masalahnya Ibn Taymiyah dia tak ikut Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal dia tak kata syirik orang bertawassul. Ibn Taymiyah syirik orang bertawassul. Bila Ibn Taymiyah menyalahi dengan Ahmad, pengikut dia, dia tak turut Imam Ahmad, turut Ibn Taymiyah. Bila di masa kebelakangan ni Muhammad Abdul Wahhab dia ikut Ibn Taymiyah, setengah-setengah masalah Muhammad Abdul Wahhab dia tak ikut Ibn Taymiyah, maka pengikut Muhammad Abdul Wahhab dia tinggal Ibn Taymiyah, dia ikut Muhammad Abdul Wahhab. Mari belakang ni pula pengikut Muhammad Abdul Wahhab ni ulama yang baru, Ibn Baz. Bila Ibn Baz dia menyalahi dengan Muhammad Abdul Wahhab, pengikut dia mengikut Ibn Baz pula, tinggal Muhammad Abdul Wahhab. Jadi hak besar sekali Ibn Baz lah, hak tinggi sekali. Ibn Taymiyah rendah, Amir Ahmad tu hak rendah, sebab hak ni lebih halim lagi. Tu catu-catu dia lebih kurang. Tengok bergerak dia dan hak-hak di amalan dia. Bila kata musyabihah, bila kata hasywiyah, ialah hubung kait dengan mereka. Macam mana mereka pegang tajuk sifat kalam, tajuk Al-Quran. Bila kalam ia hubung kait dengan Al-Quran, ittifaq ijma' antara semua firaq Islamiah, kita orang Islam, baik ahli sunnah, baik mu'tazilah, baik musyabihah, semua kata Al-Quran kalamullah. Itu tak ada khilaf. Quran ialah kalamullah. Apa arti Quran kalamullah bahasa Melayu? Al-Quran kalamullah artinya Al-Quran ialah cakapan Allah. Quran itu cakapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hak Allah tulis bentuk cakapan, kalau bercakap bunyi begitu. Hak dia tulis di Lauh Mahfuz, dia tulis di kertas. Kalau kita baca bunyi cakapanlah bunyilah. Cuba baca hak tulis di Quran tu bunyi qul huwallahu ahad. Itu cakapan nama dia. Maka cakapan siapa qul huwallahu ahad? Cakapan Nabi ke, cakapan Jibril ke, cakapan malaikat lain ke? Tak, itu nama kalamullah. Ijma' kata kalamullah, tak ada khilaf. Siapa ingkar satu huruf daripada mula daripada alhamdulillahirabbilalamin sampai kepada minal jinnati wan nas, tak sah kata ingkar semua satu huruf, kata bukan Quran hak ijma' tu, jadi kafir, kufur lah. Bila dah kata Quran kalamullah, kalamullah ni baru kau qadim. Kat situ. Kalam Allah baru kau qadim. Kalam Allah tentu qadim. Kalau baru makna Allah bersifat dengan yang baru, tentu qadim. Ahli sunnah, ni jadi khilaf. Kalam Allah baru kau qadim. Kita ahli sunnah musyabihah kata qadim. Mu'tazilah kalamullah baru. Kalam Allah baru. Sebab tu musyabihah dia perai sangat-sangat dengan mu'tazilah, iaitu dia kata mu'tazilah kata Quran baru. Sebab apa? Sebab bila kalamullah baru, kalamullah tu baru, Quran kalamullah,
Bila kalamullah baru qira'ah baru. Ha. Musyabbihah bila dia hukum kata kalamullah qadim, qira'ah pun qadim. Qira'ah qadim sebab qira'ah kalamullah. Jangan pening sudah. Ha, jangan pening. Ha, tahajud ni dia dia pusing-pusing sikit. Dia pusing-pusing. Sebab tu kita jarang nak dapat apa? Nak dapat pendetilan dia tu susah sebab dia pusing sikit. Pusing. Zizat je pergi ke sana mari ke sini, dia tak boleh nak pergi straight tak boleh. Dia nak pergi straight tak boleh. Ha? Kalamullah dengan Quran tu pun dia duk pusing dah tu. Quran kalamullah. Bila kalamullah qadim. Bila kalamullah qadim, Quran qadim. Bila Quran qadim, sekarang kita contohlah ni Quran. Ni yang saya pegang dan kita duk baca bulan Ramadan. Quran dah. Tu email dia letak hak tu email tahfiz dia letak Quran di atas. Tepat tu dia baca, dia baca buat semaya tarawih. Dia baca ke apa tu? Baca Quran. Lepas tu hak duduk depan dia tu dia panggil apa? Dia panggil apa hak duduk depan tu imam tu? Musahah. Musahah ialah Quran. Ha? Ha? Musahah tu ke apa? Quran tak? Ha, Quran lah musahah. Ha? Ha? Bila kalamullah qadim, Quran qadim. Bila Quran qadim, musahah pun qadim. Ha ni qadim tak? Qadim. Musyabbihah salafiyah kata Quran qadim hok ni pun qadim. Ha. Ha tu jadi problem. Pas qadim macam mana baru terbit tempat citakkan kemarin je. Kemarin dulu saja, tahun lepas saja. Hok ada tahun lepas qadim tak? Hok ada tahun lepas. Kau ada kemarin qadim tak? Allah, kau ada 60 tahun dah pun baru bukan qadim. Saya pun dekat 60 dah. Ada berapa bulan dah. Maka qadim tak saya? Baru. Orang yang umur 100 pun baru. Bila ada lepas tak ada, baru. Tapi musyabihah dia kata qira'ah qadim. Siapa kulit Quran hak buat dengan belulai kambing tu, kulit kambing qadim juga, belulai tu pun qadim juga sebab belulai tu apa? Kulit Quran. Quran qadim, kulit Quran pun kena qadim sebab Quran juga. Oh. Tu dia. Dia boleh kata begitu. Ha, itulah Imam Izzuddin nak menerang, tak boleh sesak terang-terang je ni. Sesak begini bukan. Ha, di sisi kita ahli sunnah macam mana? Mutakallimun bikalamin qadimin azaliyin. Allah Subhanahu wa taala, dia Allah mutakallim tu kata boleh boleh irak jadi khabar mubtada mahzuh lah. Boleh kata seperti hayyum murid. Ayat ni huwa ia Allah hayyum muridun samiun, dia panggil khabar ba'dal khabar. Irab dia khabar selepas khabar. Allah Subhanahu wa taala mutakallim, yang bercakap. Mutakallim yang bercakap. Allah bercakap bi kalamin qadim, dengan kalam yang qadim. Azaliyin lagi pula azali. Allah ada bagi dia kalam yang qadim, yang azali. Allah ada bagi dia cakapan, perkataan yang qadim, yang azali. Nak tanya dululah, berasa minat ke tak hak ni? Dia kena kat situ dulu. Kalau tak minat, rugi masa je. Kita tinggal, kita potong, kita buat tajuk semula. Sebab apa? Dia berat sikit, nak pikul berat sikit hak ni. Dia kena orang minat betul-betul, aku nak faham tajuk ni, baru boleh. Kalau kata
aku tak payah bahar, biarlah. Sifat hayat pun aku tak bahar, nak bahar kalam ni pula aku tak bahar. Dia kena kat situ dulu. Kena kita pakat buat persetujuan dulu. Kena buat pilihan raya dulu. Nak kedak tajuk ni. Begitu, sebab tajuk ni tajuk yang berat, berat sikit lah. Tak, kalau tak sangat pun berat, berat lebih pada yang lain. Kita kena faham bahasa. Apa bahasa kita tak tahu. Kita zero semua bahasa pun tak tahu. Pagi apa ha dictionary dia tu, ha makna lugawi dia kita tak faham. Nahu sorah pun kita tak faham. Jadi berat lah, berat. Ya, kalau kita dah ada modal sikit-sikit, dia ringan sikit. Ni kita kosong belaka. Nak menega pun kena demo aja. Modal pun kena minta hak demo juga. Menega macam tu berat sungguh. Berat. Kalau kita ada dah modal, cuma kita ambil setai menega, agi mengaji cara menega, tu ringan sikit. Begitu. Jadi pertama kita kena faham apa... di dalam bahasa kalam, kalam di dalam bahasa Arab tu apa arti dia, di dalam bahasa Melayu kita, kat situ dulu. Kalam di dalam bahasa Arab, saya nak potong ringkas pendek, dia ada dua arti. Ada kalam dengan mana bercakap di dalam bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab, kalam dengan mana taklim, dia ada huraian juga. Kallama yukallimu takliman, itu kalam dengan makna bercakap. Dan kena faham bahasa Melayu pula, mak, erti bercakap tu apa. Takut-takut istilah saya, cara saya guna ni tak betak, tak sama. Ya, faham tak sama pula. Maksud bercakap yang saya kanda, kalau sama alhamdulillah. Makna bercakap iaitu kita usaha mengeluarkan suara supaya suara kita tu bunyi terkena di atas huruf-huruf yang dapat dipahami, tersusun jadi huruf yang dapat dipahami. Kita gerakkan mulut, buka mulut, gerak lidah, kita sembuh angin daripada celepung kita ni, daripada paru-paru kita waktu ambil suara tu. Kita usaha mengeluar hak tu, itu nama bercakap nama dia. Bila keluar suara, bunyilah suara. Misal kita mengeluarkan suara, adakah awak faham ataupun qul huwallahu ahad, bunyi suara tu be. Suara hak bunyi itu bahasa Melayu panggil perkataan. Perkataan. Maka kalam ia ada dua makna. Satu makna berkata. Berkata pun boleh, bercakap pun boleh. Kalau nak halus lagi, kena kata kalam dengan makna bercakap. Berkata tu lain pula. Berkata tu ambil pada qaul. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adam. Qala makna berkata. Kalau kalama makna bercakap, beza sikit. Weh ada beza gitu. Hakikatnya lebih kurang. Kalam dengan makna bercakap, dan ada kalam dengan makna perkataan. Bahasa Arab panggil kalam dengan makna mutakallam bih. Hak makna bercakap ataupun kalam dengan makna al-lafzi, kalam dengan mana al-malfuzu bih. Itulah dia. Perkataan tu orang Arab ada panggil lafaz, lafaz. Ada Arab dia panggil malfuzu bih. Itu hak asli. Dan ada dia panggil mutakallam bih. Bahasa Melayu panggil mutakallam bih al-lafzu, al-malfuzu bih. Nama dia, dia panggil perkataan. Seperti suara saya, tua-tua duduk dengar semua ni, nama dia mutakallam bih saya. Nama qaul, nama al-lafzu daripada saya. Nama apa lagi? Dia panggil, dia panggil malfuzu bih. Yang saya mengeluarkan, perkara hak saya mengeluarkan. Faham kat situ? Kama dia
Allah ada bagi dia kalam dengan makna lafaz, dengan makna perkataan. Perkataan hak sifat bagi Allah, yang itulah yang kita ahli sunnah dengan musyabihah kata qadim. Dan Mu'tazilah dia kata bahru, perkataan Allah, cakapan Allah. Mu'tazilah kata qadim, Mu'tazilah kata bahru, kita ahli sunnah dengan musyabihah kata qadim. Sebab tu kita ahli sunnah dan musyabihah kata Al-Quran qadim, kerana Quran itu kalamullah. Quran kalamullah dengan mana perkataan Allah. Perkataan Allah tentu qadim, bukan baru. Mu'tazilah kata kalamullah baru, Quran baru. Itu tempat pening tu, tempat pening. Dia tak habis, tak nampak lagi. Kita sama dengan musyabihah pada hukum kata qadim. Hukum kata qadim. Cuma bezanya, iaitu kalam Allah hak kita kata qadim ni. Mutakallimun bikalamin qadimin, kalam yang qadim dengan mana mutakallam bih dia hak qadim hak azali. Tu bikalam mutakallam bih, perkataan dia hak qadim. Allah bercakap dengan cakapan dia hak qadim. Cakapan hak qadim ni laisa biharfin, bukan huruf, wala sautin, dan bukan suara. Perkataan Allah, cakapan Allah qadim di sisi kita. Dan cakapan Allah hak qadim ni bukan diri huruf, bukan diri suara, bukan tulisan di kertas, bukan tulisan di luh mahfuz, bukan hak tu. Dia panggil Quran juga cakapan, cakapan hak hak ditulis di kertas, cakapan hak tulis di luh mahfuz, cakapan hak bila kita baca bunyi qul huwallahu ahad, itu nama Quran juga. Hak tu huruf, hak tu suara, hak tu tulisan. Hak kita ahli sunnah kata qadim, Quran dan kalam Allah hak bukan huruf, bukan suara qadim, bukan tulisan, bukan tulisan. Pening ke tak pening? Kena tanya, hak mana kata'at tak huruf? Hak mana perkata'at hak tak suara? Hak mana kata'at hak bukan tulisan? Ha, kena ada soalan situ. Selama mana tak ada jawapan ni, tentu pening. Betul tak? Siapa boleh jawab? Cuba jawab tengok. Hak mana perkata'at hak bukan huruf, bukan suara, bukan tulisan? Hak mana? Ha, kalau tak boleh jawab, tentu pening. Kalau tak pening, tak boleh pening, mudah ya. Tidur terus atau buat tak tahu. Pakai babolah, aku nak duduk begini je. Ya. Ha, itu senanglah, tak pening. Ha, kalau kita nak tahu, dia kena pening. Kena pening, sakit kepala sikit ya. Betul tak? Ha, kena soalan, soalan tu. Yang mana pula kata eh tak huruf tak suara? Hak ni kita beza dengan ahli sunnah, kita ahli sunnah wal jamaah beza dengan musyabihah. Kata eh hak tak huruf tak suara ialah perkataan nafsi. Dipanggil kalam nafsi.
dipanggil Quran Nafsi nama dia. Dikata juga Kalam Nafsani, dikata juga Kalam Ismi yang Qadim. Tu kita ahli sunnah kata beza dengan Mu'tazilah dengan Musyabbihah, kita menyabitkan Kalam Nafsi. Kalam Nafsi, Kalam Nafsani ini bukan huruf, bukan suara. Kalam ni lah hak nama Quran, nama Taurat, nama Injil. Hak tu Qadim. Bukan Quran saja Qadim, Taurat, Injil pun Qadim. Tapi Taurat, Injil hak dengan makna Kalam Nafsani atau Kalam Nafsi. Hilal pening tak lagi? Tak lagi. Ada pening lagi. Hak mana Kalam Nafsi? Aku tak faham apa pula Kalam Nafsi. Kena sekali lagi. Kena ada so lagi. Kena bagi keterangan sekali lagi. So lagi. Lepas so tu ada so lagi. Ya banyak tangga lagi. Bukit tiga putung anak tangga. Kena anak tangga sembilan hak ni. Baru habis. Baru sampai di atas rumah. Sebab tu orang sekarang lah ni dia tak boleh pakai tangga-tangga, pakai wak berumah di atas bumi, masuk kereta turun dari rumah selalu baru cepat. Habis tu orang sekarang lah ni dia belajar cepat, belajar hari ni isok alim. Waktu Nabi tak buat ni, Nabi tak buat bid'ah dolalah. Senang tak pakai anak tangga dah, dia terus lalu. Siapa nak alim kena buat rumah di atas bumi. Kalau buat rumah setai orang dulu pakai anak tangga. Naik tangga tak betul, silap, jatuh kat situ, patah gigi. Hanya jaga-jaga takut patah gigi. Jatuh tangga, patah gigi. Apa Kalam Nafsi? Kalam Nafsi ialah yang saya pilih. Tarjamah supaya mudah, cakapan dalaman. Cakapan hak duduk dalam hati kita. Cakapan hak duduk dalam kepala kita. Dia panggil cakapan juga hak tu. Dia panggil cakapan nafsi. Dia panggil itu kata Kalam Nafsi. Cakapan dalaman. Cakapan dalaman ni dia tak huruf, tak suara. Tak boleh nak dengar lah kita. Tak boleh nak dengar. Boleh faham tak? Contoh. Contoh paling mudah sekali. Contoh paling mudah. Kalam Nafsi. Sekarang saya ada bagi saya Kalam Lafzi. Yang awak semua duk dengar cakapan saya, nama dia Kalam Lafzi. Kalam Nafsi ni dia lawan dia Kalam Lafzi. Kalam Lafzi nama dia. Apa dia Kalam Lafzi? Kalam suara hok duk di luar, cakapan luaran hok boleh kita duk dengar ni. Hok bunyi, hok kita duk bunyi dia. Saya duk cerita, duk baca, duk keluar suara tu, hok awak duk dengar tu nama Kalam Lafzi. Kalam Lafzi ni ada huruf dak? Ada huruf, ada suara. Dan awak-awak semua ni, awak semua ni sekarang lah ni ada Kalam Nafsi, tak ada Kalam Lafzi. Betul tak? Saya tahu. Kata awak-awak ni ada Kalam Nafsi, cakapan dalaman. Ada dua kumpulan. Sekarang lah ni dua Kalam Nafsi tak sama. Satu grup ni ada Kalam Nafsi dia, saya tak faham. Ada satu grup lagi, ya saya faham. Ada satu grup lagi, aku bobo faham. Bobo nak boleh faham, tak berapa faham juga. Ada tiga grup semua Kalam Nafsi. Betul tak? Huruf apa tu? Bahasa apa? Ada huruf tak dalam perut kita tu? Kalau ada huruf sakit perut, kena jing kepala, jing hak tajir tu gak sakit perut kita.
Kena gigi sing kita titik dia, kena kena bergerak talih dok dia. Ada huruf ke dalam perut kita? Tak ada huruf, tak ada suara, tapi bunyi juga. Aku tak faham, aku tak faham. Ada bunyi gitu? Bunyi. Tak ada bunyi tapi kata bunyi. Itu nama cakapan dalaman nama dia. Itu bukan huruf, bukan suara. Quran ni ialah cakapan nafsi Allah. Di dalam zat Allah ada Al-Quran yang bukan huruf, bukan suara, bukan tadulu, bukan terkamadian. Itu qadim. Mu'tazilah tak ada. Tak ada kalam nafsi, ada kalam lafzi. Ada wa ma tilka bi yaminika ya Musa, hak Allah cipta, Allah buat di pokok, Allah buat di udara yang Nabi Musa dengar. Yang Allah cakap dengan malaikat, Allah buat suara bagi malaikat dengar. Allah cakap dengan Nabi kita, Allah buat suara, buat kalam lafzi bagi Nabi kita dengar. Hak nafsi tak ada, kalam nafsi tak ada. Musyabbihah ada kalam Allah, cakapan Allah, yakni huruf suara hak qadim. Huruf suara Allah. Ada huruf, ada suara di dalam zat Allah yang qadim. Ada dulu, ada kemudian, tapi qadim. Itu beza. Kita tak hak nafsi, bukan huruf, bukan suara, hak itu yang qadim. Kalau huruf suara tak ada hak qadim. Hak tu baru sebab apa? Bila bismillahirrahmanirrahim, bismillah Allah kama dia pada bismi, Allah tentu baru. Mi kama dia pada sin, tentu baru. Bi dia ada bermula, tentu baru. Bila ada huruf suara tersusun, tentu baru. Perkara baru tak boleh ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Setakat tu tak ada problem. Dia sampai tak ada problem sangat. Sampai kepada bila kita tulis qul huwallahu ahad, tulisan itu pun qadim di sisi musyabbihah. Kita tak bila Quran ni ditulis, kalam nafsi itu ditulis, maka jadi baru. Kalam Allah Quran ni tulis. Quran dengan makna kalam nafsi qadim. Quran dengan makna kalam lafzi, baca kita bila kita baca qul huwallahu ahad, kita baca kalam Allah itu baru. Ada pun qul huwallahu ahad hak kalam nafsi Allah qadim. Itu kita alis sunnah wal jamaah. Ada pun musyabihah qadim habis. Hak dok di Allah pun qadim, bila kita tulis pun qadim, bila kita baca qul huwallahu pun qadim. Betul tak? Kita berasa betul tak? Betul. Betul hak musyabihah. Kalau berasa betul hak musyabihah agak penatlah lagilah. Kena panggil orang Semenanjung mari ke Sabah banyak-banyak kali lagi ya, kalau rasa betul. Saya nak bagi rasa nampak kata oh bodoh sangatnya. Ha nak nampak situ. Allah qadim macam mana? No, pula dah kertas. Kertas baru kau qadim kertas. Ha? Kertas baru kau qadim. Tak tahu ke? Baru. Bila kertas baru, hak tulis di kertas baru kau qadim. Nak qadim macam mana? Kalau qadim dia ada dulu pada kertas ni, tak dia ada lepas pada kertas nak qadim macam mana? Kertas ada dulu, kemudian ditulis. Bila kertas baru, hak ditulis situ barulah tiba musyabihan. Dia kata qadim, kertas qadim, tulisan tu qadim, kita baca Quran suara kita tu pun qadim sebab suara kita bunyi di atas Quran, nak qadim juga. Tu musyabihah, tu salafiyah lagu tu. Itu menunjuk kata cara pemikiran dia tu tak betul, tak betul. Bila hak ni tak betul, hak ni tak betul, macam mana kita nak percaya dengan hukum-hukum yang lain? Hak lain-lain lagi tak boleh kita percaya. Kita tak boleh siqah dengan dia. Itu makna mutakallim, Allah yang bercakap. Allah
Buat turun wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Alif lam mim zalikal kitab tu dengan kalam nafsi dia hak qadim, bukan huruf, bukan suara, dengan qira'ah hak qadim. Dia buat turun qira'ah kepada Nabi, bawa turun qira'ah hak qadim. Maksud qira'ah hak qadim iaitu kalam nafsi. Qira'ah hak dinama dengan kalam nafsi. Wala yutasawwaru fi kalamihi ayyan qaliba, dan tidak ditasawur, tak boleh jadi, tak boleh tergambar, yakni tak boleh jadi rupa. Fi kalamihi, pada kalam Allah, ayyan qaliba midada, bahawa terbalik ia, bahawa berubah ia jadi dakwah. Kalam Allah hak qadim sekarang jadi dakwah. Dakwah ni kalam Allah hak qadim, berubah dah. Dulu kalam di dalam zat Allah hak qadim, mari sekarang jadi dakwah. Ni dakwah ni kalam Allah ni, bukan hak ni, bukan kalam Allah hak qadim hak jadi dakwah dah ni. Musyabbihah dia kata hak ni dah kalam Allah, dia jadi dakwah je sekarang. Qadim situlah. Dia berkerah dengan situ hak dia. Ha. Wala midadan dakwah fil alwah, pada luh-luh, pada papel-papel tanda, papel buat catat teh, dia panggil alwah luh. Fi lawhin mahfuz wal awraq, dan pada kertas-kertas. Dak hak duk di kertas bukan kalam nafsi bagi Allah, bukan kalam hak sifat Allah. Dia panggil dal, yang menunjuk di atas kalam. Hak kalam Allah sungguh nama madlul. Qira'ah hak duk di Allah nama madlul. Tulisan hak duk di kertas nama dalil. Dalun, yang menunjuk nama dia. Biarlah. Tak berapa faham pun, kita terus cari stesen saja. Itu ialah sebab waktu asal pun asal masuk dah. Kita sikit lagi habis tajuk dia. Tak bertukar jadi dakwah syiklan, jadi bentuk. Tidak bertukar jadi bentuk syikil termukuhul uyun wal ahdad, yang menampak, yang melihat akan dia oleh mata-mata. Tukar dah kalam Allah hak qadim, mari tukar boleh tengok dengan mata. Tak, bukan begitu. Kama za'ama ahlul hashwi, sebagaimana sengkau oleh ahlul hashwi wan nifaq, dan ahli nifaq. Imam Izzuddin menamakan musyabbihah dengan ahli nifaq. Betul, tengok dia nifaq tak betul, cara dia tidak ada amanah tu dia panggil nifaq. Dia kerja tak betul. Balil kitabah, bahkan tulisan dia, min af'alil ibad, daripada perbuatan hamba. Tulisan tu perbuatan kita, bukan sifat Tuhan hak qadim. Musyabbihah kata tulis Quran yang ditulisan tu, dia kata kalam Allah yang qadim. Kita ahli sunnah, tulisan hak dakwah itu perbuatan hamba. Perbuatan hamba qadim ke baru? Tentu baru. Musyabbihah dia kata itu kalam Allah yang qadim. Hatu beza kat situ. Ini apa ni? Ha? Apa? Tak kenal juga ni. Cawan dan air. Bukan air ni ada cawan. Ni cawan kat dalam dia tu air. Tapi saya kata tak lembu. Boleh buat gerbel. Betul tak? Betul siapa? Betul hak kata cawan ke? Kau betul hak kata lembu. Ya, kalau lembu boleh buat gerbel sungguh, tapi naknya wakil realiti hak ni lembu ke cawan? Nak ke situ? Cawan. Bila cawan tak boleh buat gerbel lah hak dinya. Tapi musyabbihah dia tetap lembu. Lembu. Dia lembu mata. Lembu, lembu, lembu. Dia tetap itu. Tulis jadi dakwah pun lembu. Lembu. Kalamullah mata. Bila kita tubik suara kita pun, suara kita ada bunyi. Kalamullah tu kodin, tu kodin, kodin, kodin. Suara orang kalamullah kok mana kodin macam mana? Dak, kodin, 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 kodin. Dia kodin mata. Apa kita nak bicara macam mana? Nak betul macam mana bila dia berkerah perut begitu? Sebab tu Imam Zuddin dia marah sangat tu. Imam Zuddin marah. Tak buka kita tulis tu hak perbuatan kita, tak boleh hukum coding hak tu baru.
wala yutasawwaru fi af'alihim, dan tidak ditasawur, tak boleh terima pada akal, pada perbuatan mereka itu hamba, antakuna qadimah, bahawa adalah ia yang qadim. Nak pergi qadim tak boleh bila perbuatan kita, kita sendiri baru, rumah kita buat qadim ke baru, tentu barulah ia tak boleh ada dulu pada kita. Kain yang kita jahit, bila kita jahit kain, jahit teh kita tu baru kau qadim, kena barulah sebab dia hak kita buat. Dia nak qadim kena dulu pada kita, hak ada lepas pada kita, tetap baru. Begitulah tulis Al-Quran di kertas dia baru, perbuatan makhluk nak pergi qadim macam mana? Ha. Bila baru macam mana kena kita menghormati pula dah Al-Quran. Tak boleh kita nak letak kat rendah, kat tempat rendah. Kita kena besar perkara baru, kena besar kan? Lembu, bila lembu lalu kita kena hormat tak? Kena hormat tak? Tak kena hormat perkara baru. Buah deria kena hormat tak? Kena hormat kerana nak makan. Gitu ya. Tak wajib hormat. Tiba-tiba Quran wajib hormat. Itu musyabihah Yahujah lagu tu pula. Kalau bukan kalamullah baru macam mana wajib kita hormat? Kalau kita tak hormat menghina jadi kafir pula. Pula dahnya dia hujah dia. Itu Imam Izzuddin jawab, wa yajibu ihtiramuha lidalalatiha ala dzatihi wallahu alam. Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nusina wa fa'na bima 'allamtana. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana adina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada semua perempuan muslimat yang hadir. Jadi kita tutup majlis dengan tasbih kepada Allah SWT.